Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang ada di sini atau yang ada di rumah yang ini online, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan aktivitas kita yang semacam ini sebagai salah satu sarana mendulang kebaikan yang banyak, pahala yang banyak, dan khususnya sesuai dengan tema kajian yang masih kita pelajari ini, kita ingin mendulang dari kefahaman kita terkait dengan makhluk Allah yang mulia, para malaikat itu. Nah, ini kita manfaatkan agar kita mendapatkan kemanfaatan, kebaikan-kebaikan dari makhluk Allah yang dimuliakan ini, yakni para malaikat. Mudah-mudahan yang kita bahas, ya, poin dari poinnya ini kemudian bisa kita amalkan. Ya, kita paham, kita simak, kita dengar, kita baca, lalu kita amalkan menjadi tambahan catatan-catatan kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita tentu sering mengamalkan membaca sholawat dengan berbagai bentuk redaksi. Banyak redaksi sholawat itu, mulai yang paling pendek sampai yang panjang, itu redaksinya ada semua.
kita sudah biasa di dalam sholat itu, di dalam tahiyat itu juga bersolat. Sholawat Ibrahimiyah itu juga sudah luar biasa. Maka itu bisa kita amalkan di luar sholat. Kalau sudah dibaca di setiap sholat, maka ini sudah pasti valid, pasti sahih. Nah, artinya kalau kita misalnya tidak banyak memahami redaksi-redaksi sholat yang lain, atau mungkin belum tahu atau belum hafal misalnya, maka kalau kita mencukupkan membaca sholat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tahayat itu, tasyahud itu, maka itu sudah sangat mencukupi. Ya. Kalau itu disebut induknya sholawat, maka ya itu sudah mencukupi untuk kita. Nah, kita lazimkan kita baca di waktu-waktu yang lapang maupun di waktu-waktu yang sempit barangkali dalam kondisi sakit misalnya, ini insya Allah luar biasa. Dan sholawat yang kita baca itu ternyata memiliki pengaruh yang besar. Di surat Al-Ahzab ayat 43, jadi poin ini kita awali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah zat yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya yang memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Di ayat ini jamaah sekalian, itu menunjukkan bahwa Allah menyebutkan kita atau menyebut kita itu di hadapan para malaikat, dan kemudian para malaikat itu mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kita. Kemudian mendoakan agar kita diberi jalan terang, diberi cahaya, diberi petunjuk, ya, dikeluarkan dari kegelapan. Ini kalau kita bersolawat, maka salah satu pengaruhnya kepada kita adalah kita akan didoakan oleh malaikat. Doa ampunan, doa diberi cahaya, agar kita diberi petunjuk, sehingga kita bisa dengan mudah memahami kebenaran, kemudian itu membekas di perbuatan, ucapan-ucapan kita atau kepribadian kita, menjadi suluk, menjadi ya, akhlak bagi kita semua. Yang berikutnya jamaah sekalian, kita pahami ini lalu kita akan insyaallah berusaha untuk mengamalkan. Yakni ternyata malaikat itu juga mengamini, ya, atau mengaminkan doanya orang mukmin. Ketika kita berdoa, maka malaikat itu akan ikut mengaminkan doa yang kita baca. Artinya malaikat mengaminkan itu mendoakan agar Allah mengabulkan, Allah mengijabah doa yang kita baca atau yang kita sampaikan. Hadisnya ini insya Allah sudah masyhur ya, sudah sering kita dengar. Ini dari Abu Darda, ya, radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, da'watul mar'i mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaib. Akan dikabulkan doa seseorang yang dipanjatkan kepada saudaranya tanpa sepengetahuannya, ya, bi dhahril ghaib.
inda ra'sihi malakun, di atas kepala kita atau kepalanya orang-orang mukmin itu ada malaikat. Inda ra'sihi malakun, di atas orang-orang beriman yang sedang berdoa itu ada malaikat. Yu'ammi, nah, para malaikat itu mengaminkan. Ala du'ai, atas doa mereka, doa yang diucapkan oleh kita atau oleh orang beriman. Kullama da'alahu bi khairin, setiap kali mendoakan kebaikan. Qala, mereka berkata, ya Allah kabulkan. Walaka bimisli, dan semoga engkau mendapatkan hal yang sama, kebaikan yang sama sebagaimana yang kita doakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami hadis ini, keutamaannya atau kehebatannya doa kebaikan kepada orang lain, dan itu kita lakukan tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu, maka mestinya kita ini insya Allah selalu bersemangat mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Di antara doa-doa untuk diri kita, keluarga kita, yang kita selipkan untuk orang lain. Bahkan ketika kita mendoakan keluarga kita, anak istri kita atau suami kita, itu sudah bagian dari mendoakan orang lain. Tanpa kita memberitahuan, tanpa izin dulu misalnya, langsung saja kita doakan kebaikan untuk seseorang, maka malaikat akan mengaminkan, mendoakan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Dan malaikat yang kedua mendoakan agar kebaikan itu ya kita dapat, kebaikan itu atas kita juga, jadi dapat double. Doakan kebaikan orang lain itu kebaikan, berpahala, lalu malaikat mengaminkan. Dan kalau malaikat sudah mengaminkan, sama itu mustajab. Lalu malaikat mendoakan balik kepada kita. Nah, doanya malaikat terus lagi, mesti tembus. Nah, kalau kita paham ini, insya Allah kita akan dengan senang hati mendoakan orang lain. Dan mestinya setelah kita paham ini, tidak ada lagi kita mendoakan keburukan pada orang lain. Ya, kadang ada orang yang mengatakan mendoakan orang lain itu keburukan, apalagi kalau itu orang yang memusuhi kita atau yang kita benci atau yang pokoknya nggak ada baik-baiknya saja kepada kita. Maka paling enak, paling memuaskan, kita doakan keburukan, kita sumpah. Nah, gak ada gunanya gitu ya, doa keburukan itu gak ada gunanya gitu. Nah, mudah-mudahan setelah paham ini, maka kita bersihkan. Ini gak ada lagi doa-doa keburukan atau harapan-harapan keburukan pada orang. Dan yang ini atau tak sumpah sampai akhirat. Ya, ini biasanya kalau sudah mantel, sudah ada dendam di diri kita, suka tidak ada gunanya kalau sekalinya, dan ini justru mengotori jiwa kita. Nah, dalam sesi terapi Quran itu salah satunya itu adalah kita ajak untuk tazkiyatun nafs dengan cara seperti ini. Ya, kepada orang lain yang berbuat buruk, maafkan saja. Karena seringkali loh sekarang orang-orang yang datang ke api itu salah satunya adalah karena kedengkian hati atau keburukan hatinya. Nah, itu tercermin dari dendam, lalu mendoakan keburukan kepada orang lain.
ucapan orang tua atau orang tua itu ujar. Jadi jangan sampai kita seperti ini. Jadi ini di dalam hadis ini mengandung keutamaan doa yang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Ini mustajab, diaminkan mereka. Kemudian kalau kita mendoakan seperti itu, malaikat mengaminkan dan malaikat mendoakan kebaikan yang sama kepada kita. Jadi bisa ya Allah, mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit itu kau beri kesehatan. Malaikat itu mengaminkan dan kemudian mendoakan kesehatan kepada kita. Nah, gitu. Jadi wala kabilis, mereka mendoakan hal yang sama, kebaikan yang sama kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan si bulan itu engkau beri kelancaran rezeki. Nah, saya gitu. Kita doakan seperti itu pada saudara kita, maka malaikat juga mendoakan kelancaran rezeki kepada kita atau kepada orang yang ini kehebatan doa yang kita panjatkan tanpa sepengetahuan dari orang yang kita doakan. Di dalam hadis yang lain dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, la tad'u 'ala anfusikum illa bil khair. Janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan. Jadi doanya harus kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taquluna. Karena sesungguhnya para malaikat mengamini doa yang kalian panjatkan. Jadi doa kebaikan saja. Perbanyak doa kebaikan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan malaikat dengan kita, dengan manusia, orang-orang beriman itu adalah mengamini doa yang dipanjatkan. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya malaikat itu juga memohonkan ampunan ya kepada orang beriman. Di surat Asy-Syura ayat 5 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wastaghfiruna liman fil ard ala innallaha wal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih memuji Rabb-nya dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Nah, ini wa yastaghfiruna liman fil ard. Ini informasi bagi kita semuanya bahwa malaikat itu memohonkan ampunan orang-orang yang ada di bumi. Tentu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Asy-Syura ayat 5. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya setelah malaikat itu mengaminkan doa kebaikan kepada kita, terutama doa kepada orang lain tanpa sepengetahuannya, kemudian para malaikat itu juga memohonkan ampunan untuk kita, untuk orang-orang yang beriman, selanjutnya malaikat itu menghadiri majelis ilmu dan majelis zikir. Nah, kita beruntung yang sudah ahli ilmu ya, aktif di majelis-majelis ilmu, majelis Al-Quran, majelis zikir. Nah, itu insya Allah akan mendapati kebaikan.
bersabda, innallaha malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahlal dzikr. Dari Abu Hurairah menyampaikan Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang sedang berzikir. Malaikat berkeliling mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadza. Apabila mereka para malaikat itu menemukan majelis ilmu, majelis zikir, sekelompok orang yang sedang mengkaji ilmu atau sedang berzikir kepada Allah, maka tanada mereka para malaikat itu berseru atau berucap, halumu ila hajatikum, kemarilah kepada hajat kalian, kepada tujuan kalian. Nah, ini malaikat menyeru kepada orang-orang yang berada di majelis zikir atau majelis ilmu ini. Ya, tentu saja kita tidak mendengarkan, tapi karena ini Rasulullah yang mengatakan, maka kita wajib meyakini, wajib beriman. Jadi kepada majelis-majelis ilmu itu diserukan kepada orang yang ada di majelis itu, kemarin malaikat mengajak kepada hajat kita, tujuan kita itu apa. Qala fa yaqufu nabun bi ahni hadihim ila samai dunya. Maka kata Rasulullah, para malaikat itu kemudian mengelilingi kaum tersebut, mengelilingi orang-orang yang ada di majelis itu dengan sayap-sayap mereka sampai sepenuh langit dulu. Nah, kita mendapat naungannya sayap-sayap malaikat itu. Jadi ya, ini kalau di jalan-jalan itu berbunyian, di pojok-pojok jalan sekarang ada baliho-baliusan, kepak-kepak apa? Nah, ini ada gunanya. Kita berhajat kepada kepaknya malaikat saja, ya, itu nggak ada gunanya kalau seperti ini. Pencitraan saja, jangan tertipu. Di hadis yang lain, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumahnya Allah untuk membaca kitab Allah, yatsluna kitab Allah, mempelajari kitabnya Allah, ayat-ayatnya Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajarinya bersama. Allah nazalat alaihim sakinah, malaikat turun ketenangan kepada mereka. Nah, di majelis ilmu itu, kalau sekalian majelis Al-Quran, majelis zikir itu, Allah menurunkan sakinah, ketenangan, ketenangan langsung ditelusurkan ke dalam dada-dada kita, diberi ketenangan. Wa usyiyatuhumur rahmah, Allah memberi rahmat. Wa haffathumul malaikat, nah ini kemudian diberi perlindungan, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man 'inda, dan kemudian Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan siapa yang berada di sisinya Allah SWT. Dalam majelis ilmu itu diturunkan ketenangan, ya, dan ketenangan itu sumber kebahagiaan, kegembiraan, termasuk kesehatan. Nah, itu berawal dari ketenangan. Nah, kita salah satunya mendapati ketenangan adalah hadir di majelis. Hadis
ini menjelaskan seperti ini. Lalu kita itu disebut-sebut oleh Allah SWT di seluruh hadapan siapapun yang ada di sisi Allah. Nah, tentu saja yang di sisi Allah itu adalah para nabi. Jadi kita akan terkenal di langit karena Allah menyebut-nyebut nama kita ketika kita itu sedang berada dalam majelis-majelis ilmu, dalam rumah-rumah Allah yang mengkaji dan mempelajari, mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, jemaah sekalian, innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi bima yasna. Ini hadis dari Abu Darda. Innal malaikata la tadau ajnihataha, sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya. Talibul ilmi, untuk orang-orang yang mencari ilmu. Ya. Talibul ilmi, talibah. Talibah itu pencari ilmu. Talibah yang terkena di Afghanistan, Kanada. Ya, seperti dengan Taliban. Rasanya talibah. Kemudian malaikat itu juga ridho dengan yang kita perlu. Jadi ini hadis-hadis beberapa yang menguatkan betapa beruntungnya orang-orang yang suka ilmu, suka bermajelis, mempelajari ilmu, mengajar. Jadi, luar biasa itu kalau kita paham. Maka kita akan menambah semangat itu terus hadir di majelis-majelis ilmu. Ada ketenangan, dinaungi malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Kemudian jemaah sekalian, ini penekanannya betapa Rasulullah menekankan. Di hadis ini, lau annakum idza kharajtum min 'indi takununa 'alal hali alladhi takununa 'alaihi lasafahatkumul malaika biturukil madinah. Seandainya ketika beranjak pergi dari kalian masih dalam kondisi ketika bersamaku, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di jalan-jalan Madinah. Jadi Rasulullah menggambarkan bagi sekalian kepada para sahabatnya, disampaikan begini Rasulullah. Seandainya ketika kalian para sahabat itu setelah keluar dari majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tetap baik kondisi hatinya, kondisi imannya itu tetap seperti ketika bersama Rasulullah, maka Rasulullah mengandaikan para malaikat akan menemui kalian dan berjabat tangan dengan kalian. Jadi Rasulullah SAW, bagus kalian, dulu itu termasuk Umar, itu pernah mengeluh kepada Rasulullah bahwa merasa dirinya itu munafik, ya merasa para sahabat itu dirinya munafik. Kenapa? Kalau lagi duduk bersama Rasulullah itu imannya tinggi banget, pokoknya dekat banget dengan Allah Subhanahu Wataala. Tapi ketika sudah pergi, entah kembali ke rumahnya, kembali keluarga, kepada kaumnya, atau bekerja dan seterusnya, itu seperti iman tadi itu turun lagi. Nah, satu waktu Pak yang mengatakan kepada Rasulullah seperti itu, ya Rasulullah, saya ini kalau jauh dari ini, kok kembali nggak baik, apa turun?
Maka bahkan sampai ada yang khawatir, ada yang ada ini menjadi asbab nuzul turunnya surat An-Nisa ayat 9. Jadi sahabat itu sudah khawatir dan itu diajukan kepada Rasul. Ya Rasul, kalau sekarang ini kami-kami ini bisa duduk dengan jenengan itu bersama, sekarang bisa memandang wajahnya, bisa salam, ya, bisa berinteraksi, bisa bertanya, bisa ngobrol. Nanti kalau di surga gimana? Nanti kalau di surga bagaimana? Kan mesti tingkatnya beda gitu. Tingkatnya surganya Nabi dengan tingkat orang-orang biasa itu kan berbeda di kelas. Misalnya Nabi itu di Firdaus ada paling tinggi, lalu kita itu ada di bawahnya. Satu tingkat saja itu sabar itu sudah gelisah. Nanti lah di surga gak ketemu lagi, gak bisa memandang lagi, nggak bisa ngobrol lagi, nggak bisa duduk-duduk lagi. Nah, sahabat itu sudah khawatir. Kira-kira kita pernah khawatir dulu? Kita ini nggak pernah ketemu Rasul, makanya nggak pernah khawatir kan? Kita ini di surga paling rendah ya sungguh. Lek oleh satu level di bawah Nabi itu. Nah sahabat itu karena pernah bertemu, pernah melihat, dan jangan kita nggak bisa bayangkan orang pernah berjumpa Rasulullah itu gimana, gitu ya. Jadi kalau belok dok orang itu cukup, nggak mangan, nggak dibuing itu cukup, hanya madan Rasulullah. Dan itu bisa tiap hari bertemu. Makanya para sahabat itu sudah bisa, ya nanti kalau di akhirat itu apakah masih bisa bertemu lagi, karena level surganya itu beda. Nah, maka turun ayat itu bahwa nanti kelak kalian masih akan bisa di surga itu bertemu dengan para nabi, suhada, siddiqi, nah begitu. Jadi ini garansi dari Rasulullah SAW. Atau dari yang lain, kita ini akan bersama orang yang kita cinta. Anta ma'akab. Jadi kita nanti akan bersama dengan orang yang kita cinta. Itu jawaban Rasulullah ketika menerima kegelisahan para sahabat. Takut tidak bisa ketemu lagi dengan Rasulullah nanti di surga. Nah, dari hadis-hadis ini coba sekalian, jadi para sahabat itu kalau bersama Nabi itu luar biasa. Ya tadi itu memandang saja itu tenang gitu, senang, gembira. Yang sakit itu langsung sembuh gitu. Nah, maka Rasulullah menggambarkan ini, andaikan kalian itu setelah berpisah dari itu, setelah keluar dari majelis ini, terus kondisi hati, keimanan, apa tawadhu itu tetap seperti ketika bersama Rasulullah itu, maka malaikat itu akan salaman, ya, akan mengatakan salaman kepada kami. Itu saking betapa majelis ilmu itu luar biasa, termasuk efeknya ini ketika keluar dari majelis ilmu. Kita akan mengamalkan ilmu yang kita pahami itu, dan itu adalah mengundang kebaikan dari para malaikat. Dan terjadi yang senada dengan itu. Nah, karena kita ini tidak bertemu Rasulullah, bagusnya. Nah, ketika dalam majelis itu biasanya kita merasakan begitu, tenang, terus niat kuat untuk kebaikan, kebaikan, semangat ibadah, semangat sholawat, semangat pikir, semangat baca Quran gitu. Tapi ketika kita sudah pulang, sudah keluar, bisa jadi itu sudah pelan-pelan runtuh. Karena ya sudah ketemu orang.
Nah, naudzubillah jangan sampai nanti kita melihat keluarga kita tuh yumun itu loh lucu sama tek lewat ini. Nah, ya jangan sampai. Nah, atau masalah problem kerja dan sebagainya itu bisa mengubah. Nah, ini kalau kita tidak sering-sering bermajelis ilmu, maka kita akan semakin jauh. Tapi kalau kita ini sering bermajelis ilmu, maka insya Allah secara berkala akan diingat. Ingat lagi, baik lagi, ingat lagi, baik lagi, ingat lagi, baik lagi. Dapat nasihat, baik lagi. Nah, begitu. Apa? Ngecas lagi. Kita mengundang ketenangan dan malaikat tadi itu ikut andil memperbaiki kita, penyemangat kita. Lalu berikutnya jamaah sekalian, ini poin ini khusus tentang sholat Jumat. Nah, ini juga sudah sering kita dengar, biasanya khotib itu juga ada yang mengingatkan di awal-awal khutbahnya bahwa sebagian para malaikat itu juga ada yang ditugasi untuk mencatat khusus orang-orang yang hadir dalam event sholat Jumat. Mencatat yang datang lebih awal siapa, yang berikutnya siapa, sampai yang paling akhir, sampai catatannya ditutup ketika khotib sudah naik mimbar. Idza kana yaumul jumu'ah, apabila datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikah yaktubuna awwala wa awwal. Maka di setiap pintu-pintu masjid terdapat malaikat yang siap mencatat setiap orang yang datang lebih awal lalu yang hadir setelahnya. Di pintu-pintu masjid sudah dijaga oleh para malaikat untuk siap mencatat orang-orang yang hadir. Fa'idha jalasal imam tawaw suhufak wajahu yastami'una dhikr. Apabila imam telah duduk di mimbar, mereka pun para malaikat itu menutup lembaran atau kitab catatannya dan bergegas datang untuk mendengarkan khutbah. Jadi, ini mengingatkan pada kita untuk hadir di ibadah Jumat itu lebih awal. Nah, biasanya yang awal itu haji. Biasanya awal itu bahkan buka pintu masjid itu beliau itu. Datang lebih awal agar kita ini masih dicatat oleh malaikat itu sebagai orang yang hadir di ibadah Jumat itu yang datang awal. Kalau khotib sudah naik, nah itu hemat ya. Kemudian di hadis berikutnya, kunna yauman nusalli wara'a nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami sholat di belakang nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-raka'ah, ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan sami Allah liman hamid. Ketika sedang sholat, jadi ini ada sahabat namanya Rifa'ah bin Rafi', satu waktu sholat bersama nabi. Ketika Rasulullah bangkit dari rukuk, Rasulullah mengucapkan sami Allah liman hamidah. Qala rajulun wara'a. Kemudian ada seseorang lagi yang berada di belakang beliau berkata, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Rasulullah bangkit dari rukuk kemudian mengucapkan sami Allah liman hamidah. Terus ada seorang yang membaca, melanjutkan Rabbana. Jadi ini langsung menyahut. Rasul mengatakan sami Allah liman hamidah. Laki-laki ini langsung mengatakan Rabbana wa
hamdu hamdan kafiran mubarakan fi. Nah ini bisa kita bahas. Ketika imam bangkit dari rukuk mengatakan sami Allah liman hamidah, maka kita langsung melanjutkan menyaut Rabbana walakal hamdu hamdan kafiran mubarakan fi. Bisa kita baca itu ya, kita amalkan ya dari hadis ini. Falamma insarafa qala mutakallim. Setelah sholat itu, maka Rasulullah bertanya, siapa yang membaca tadi Rabbana walakal hamdu mubarakan fi. Nah, Rasulullah mendengar laki-laki membaca menyahut itu. Nah, setelah sholat Rasulullah bertanya, siapa yang tadi membaca itu? Maka laki-laki tadi mengatakan, ana, ya Rasulullah, saya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ro'aitu bid'atan wa salasina malakan ya betadirunaha ayyuhum yaktubuha Allah. Rasulullah mengatakan, aku melihat, ini Rasulullah ya, Rasulullah melihat, aku melihat lebih dari 30 malaikat memperebutkannya. Ya, memperebutkan. Apa yang disebutkan? Mencatat bacaan laki-laki tadi. Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Nah, ketika laki-laki membaca ini, ada 30 malaikat kata Rasulullah itu yang berebut mencatat pahala atau balasan orang yang membaca kalimat tadi. Segala puji bagi Allah, bagimulah segala puji, kathiran thayyiban, pujian yang banyak lagi baik, mubarakah fi, dan mengandung keberkahan di dalam ibadah. Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran mubarakan ketoyiban mubarakan fi. Nah, ini bisa diapa? Kita baca ketika setelah imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, langsung kita baca. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada malaikat kata Rasulullah 30, artinya banyak yang mencatat yang kita baca. Luar biasa. Jadi, dan ini bukan malaikat mencatat amal baik buruk, artinya malaikat tersendiri, malaikat yang lain lagi. Sampai 30.000 khusus mencatat. Nah, ini bisa kita amalkan. Selain doa-doa yang lain adanya, tapi khusus doa ini Rasulullah mengatakan ada 30 malaikat yang mencatat, yang berebut mencatat siapa yang paling awal mencatat. Aku kira-kira begitu. Aku aja nyatat. Kemudian satu hadis lagi sama sekalian. Malaikat ternyata juga mendatangi kita itu secara bergantian. Jadi ada jadwalnya, mereka itu bergiliran. Nah, mereka tahu itu banyak. Jadi tugasnya yang macam-macam. Ya, tadi mencatat doa yang dibaca setelah imam membaca sami Allahu liman hamidah. Ada yang mencatat yang apa? Jumatan tadi banyak. Jumlah mereka banyak dan tugas-tugasnya. Nah, ini ada lagi sebagian malaikat yang ditugaskan untuk mendatangi kita itu secara bergantian sesuai dengan jadwalnya. Ada yang mencari orang di jalan-jalan tadi itu yang sedang berdiri. Ya, majelis-majelis mau pilih, mau ketemu. Nah, malaikat hadir di situ menunggu bibir penangan, terus melebarkan sayapnya, menaungi dengan sayapnya. Terus ada yang pergi
ke yang lainnya, lakukan yang lain. Nah, di hadis ini jam sekarang disampaikan jadwal pergantian tusuknya adalah saat asar dan subuh. Nah, maka kita mulai perhatian dengan waktu asar dan subuh, karena itu adalah saat malaikat itu berganti shift mendatangi manusia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ya ta'aqabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Para malaikat ada yang bertugas pada malam hari, dan para malaikat ada yang bertugas pada siang hari, saling bergiliran di antara kalian. Wa yajtami'una fi sholatil asri wa sholatil fajar. Mereka berkumpul pada waktu sholat asar dan sholat fajar, sholat subuh. Nah, sebelum sholat subuh, kalau yang mulai, nah nanti itu adalah si malaikat yang menyaksikan berjalan. Nah, gitu ya. Summa ya'rujul ladina ba'du fikum fayas'aluhum rabbuhum wa ba'am bihim. Kemudian malaikat yang bermalam di tengah kalian naik pada waktu subuh, lalu roh mereka bertanya kepada mereka, padahal Allah Maha Tahu ya, tapi Allah bertanya kepada malaikat ini yang waktu subuh ya, dengan pertanyaan, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba kaifa taraktum ibadah. Jadi para malaikat, bagaimana kamu meninggalkan para hamba-hambaku? Fayaquluna, maka malaikat itu kemudian menjawab, taraknahum wahum yusalluna. Mereka itu hamba-hambamu itu ya Allah, kami tinggalkan sedang mereka dalam kondisi sholat. Begitu sebaliknya, ketika asar, yang di waktu asar itu para malaikat yang kembali kepada Allah juga ditanya, bagaimana dalam kondisi apa hamba-hambaku itu kamu tinggalkan. Nah, malaikat mengatakan hanya satu, wahum yusul, mereka sedang sholat. Jadi sangat luar biasa bagi kalian kalau kemudian malaikat itu ketika ditanya Allah, sedang apa? Hamba-Ku tadi itu sedang sholat. Itu kan asik gitu ya. Allah bertanya, sedang apa? Hamba-Ku kamu tinggalkan, kok lagi sholat. Jadi koyok-koyok itu malaikat laporan pada Allah itu, yang dilaporkan kita itu sedang sholat. Nah, catatannya kita berjamaah asar, berjamaah subuh. Nah, jadi seolah-olah kita itu di hadapan Allah lakukan kita itu sholat terus. Nah, tapi anehnya dua waktu ini termasuk yang berat. Nek sholat asar, ya masih bekerja, masih berjamaah. Kadang-kadang memang sungkuai, rotor-rotor sulit itu masih sangat susu, masih santal seuning. Akhirnya sholat asar itu mundur ke jam 5. Ngiras ngirus kalau akhir, ya, mandi sore kan. Masuk api asar, kerici-kerici mandi atau. Nanti kalau jam 5 kan sekalian, sekali mandi, sekali wudhu, dapat dua asar sama maghrib. Tapi laporan malaikat deh, gak sedang sholat kita. Nah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, qoma fina Rasulullah bi arba'i kalimatin faqala innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami setelah menyampaikan empat perkara.
tidak layak baginya tidur. Yahfidul qisma wa yarfa'u. Dia merendahkan dan meninggikan timbangan. Yurfa'u ilaihi amalun nahari qabla al-lail. Amal perbuatan pada waktu siang diangkat kepadanya sebelum malam. Nah, ya waktu asar. Wa amalan laini qabla an-nahar, dan amal perbuatan pada malam hari diangkat kepadanya sebelum siang. Ya waktu subuh, waktu fajar. Di saat amal diangkat. Ini di hadis ini penekanannya di ujungnya itu. Yarfa'u ilaihi amalu. Jadi amal-amal kita itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah an-nahar qabla al-lail, yang siang itu adalah sebelum malam, yang waktu asar itu. Yang malam al-lail qabla an-nahar. Yang amalan malam itu diangkat sebelum siang, artinya saat subuh itu. Nah, saat-saat amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini waktu-waktu yang krusial bagi kita, di mana amal kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadir ya, dalam sholat asar, sholat subuh, maka seperti yang saya sampaikan Rasulullah, kita akan terlaporkan itu dalam kondisi sedang sholat. Atau seharusnya amal-amal kebaikan itu juga diangkatnya ketika waktu asar atau waktu subuh. Jadi ini butuh jidian, butuh kesungguhan yang lebih dengan waktu ini. Ada waktu yang lebih lagi di hati yang lain ya, sholat isya. Ini cirinya apa? Munafik. Itu adalah isya dan subuh. Nah, itu bandingannya isya dan subuh. Dan biasanya kalau kita amati ya, di beberapa masjid atau musala tertentu itu, yang paling akhir biasanya maghrib. Biasanya maghrib. Ya tentu saja maghrib itu punya keutamaan tersendiri. Tapi dari hadis-hadis ini tadi, ternyata asar dan subuh itu juga sangat krusial, ya, sangat rugi emang kalau kita tidak hadir saat itu. Di surat Al-Isra ya, wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masyhura. Nah, ini sholat subuh itu sholat yang disaksikan oleh para malaikat, jadi punya kekhususan. Maka mudah-mudahan ya, kita semua diberi kemudahan, diberi kekuatan Allah untuk bisa menetapi sholat asar, sholat subuh. Karena bahasan kita lagi tentang sholat asar dan sholat subuh itu betapa hebatnya, betapa utamanya. Tentu saja fadilah-fadilah yang lain sangat banyak. Apalagi kalau misalnya di waktu fajar itu kemudian kita infak, oh itu dulu sudah kita bahas. Ada malaikat yang secara khusus mendoakan orang yang infak di awal apa di pagi hari itu, di waktu subuh itu, agar semakin menambah banyak kebaikan. Tapi sebaliknya juga ada malaikat yang mendoakan kebangkrutan, rugi yang untuk orang-orang yang menahan yang pelit berimpak. Dan itu waktunya adalah pagi, di awal pagi. Banyak teman-teman kasih tip itu kalau tidak sedang kemarin.
masjidnya di rumah itu kita sediakan kotak-kotak infak sendiri, kita masukkan berapa pun pesanannya di awal pagi itu. Nanti kalau sudah terkumpul sepekan misalnya, baru kita ambil lalu kita bawa ke masjid atau bawa ke panti asuhan atau kita infakkan di tempat-tempat yang lain, atau kita sedekahkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka itu keutamanya sangat besar. Ya, kita akan mendapati ini bantuan dari para malaikat. Jadi kita ingin memanfaatkan hubungan malaikat dengan manusia itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan serial yang kita bahas tentang malaikat ini ternyata punya andil yang besar kepada manusia. Nah, kita manfaatkan untuk menambah atau menambah kekurangan-kekurangan kita. Ibaratnya kalau kita sendirian yang berdoa, kita sendirian yang berbuat baik pun bisa jadi ada yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita paham ini, lalu kita mengamalkan semakin baik, itu malaikat juga akan berperan di dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik, jemaah sekalian, dirahmati Allah SWT, insyaAllah ini beberapa poin yang kita bahas pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu, diberi tambahan kefahaman atas yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita untuk menetapi atau mengamalkan dari yang sudah kita baca, kita simak, kita pahami. Insyaallah demikian. Ada yang perlu disampaikan? Monggo, monggo sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang yang tadi masalah sholat Jumat yang malaikat mencatat sekalian dengan yang sholat subuh dan asar, bagaimana dengan ibu-ibu ini, apakah juga mendapatkan perlakuan yang sama? Karena kan datang ke masjid, kontak keluarnya kan datang ke masjid berjamaah. Nah, ini bagaimana dengan ibu-ibu? Terima kasih. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di hadis itu teksnya adalah umum. Ya, hadisnya ini umum, artinya ini berlaku untuk ibu. Ya. Nah, kalau masalah ini ya mencatat kehadirannya ya, ini berlaku sama. Nah, ada beberapa pemahaman di masyarakat itu bahwa ibu-ibu itu tidak perlu ikut sholat Jumat. Biasanya ada yang begitu. Ada mestinya yo, tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Termasuk sholat jamaah biasa itu yang lima waktu yang lain selain Jumat itu juga beredar. Perbedaan-perbedaan pendapat itu bahwa patokannya adalah hadis yang laki-laki itu yang ke masjid, yang berjamaah ke masjid, perempuan ibu-ibu itu di rumah. Nah, di sini memang ada beberapa beda ya, beda pandangan terkait dengan perempuan yang ke masjid.